Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Dita. Di video aku kali ini aku masih mau Shopee haul, dan aku mau kasih kalian bocoran promo-promo menarik di haul Shopee kali ini. Yang pertama itu ada ekstra 25 gratis ongkir 0 rupiah. Kemudian ada super flash sale serba 1000, dan ada cashback 50% sampai dengan 250.000. Gila parah banget ini Shopee, beneran ya gila banget kalau ngasih promo nggak main-main, nggak nanggung-nanggung lah ya. Nah, untuk haul kali ini aku udah sempat bahas di video pertama, tapi di video ini aku mau langsung try on gitu ya barang-barangnya. Kemarin kan cuma kayak nge-swatch-swatch aja gitu ya. Sebenarnya mau aku rekomendasiin ini adalah seputar kosmetik ya. Jadi aku tuh nemuin toko yang namanya Aulia Kosmetik. Dia tuh ngejual berbagai macam kosmetik dan ada lotion ya, body care gitulah ya, yang harganya tuh parah murah meriah banget, apalagi di masa promo ini ya, murahnya kebangetan, kayak 10 ribuan, harga 17 ribuan, 20 ribuan, parah banget sih ini, kayak gila banget gitu ya, murahnya ampun-ampunan gitu. Apa aja yang aku beli? Jadi tuh aku beli lipstick, lip gloss, terus ada highlighter, sama ada body care yaitu lotion ya. Aku udah sempat bahas juga di video pertama, jadi kita langsung aja nyobain barang-barangnya. Sesuai dengan janji aku akan langsung cobain barang-barangnya. Jadi aku akan hapus dulu lipstick aku nih ya. Oke, sekarang aku udah hapus lipstick aku. Aku akan langsung cobain aja ini si lip gloss yang harga murah meriah ya, cuma 5.000 aja. Ini yang pink rose. Nanti linknya aku taruh di description box. Jadi dia warnanya pink. Kenapa aku pilih yang warna pink gini? Karena aku pengen lebih kelihatan ngepink aja gitu bibir aku gitu. Langsung cobain aja. Biasanya aku cuma naruh di bagian bawah aja ya. Dia hasilnya glossy parah, dan di bibir tuh nggak lengket, tapi lembab. Diginin tuh enak. Lama-kelamaan dia nggak bikin kering. Aku udah bener-bener cobain seharian pakai ya, dia bener-bener nggak kering. Dan warnanya, warnanya bikin cerah bibir ya, apalagi yang kulitnya putih. Bagus banget, cerah gitu. Jadi kayak pakai lipstick gitu ya jatuhnya, padahal lip gloss gitu. Dia tuh ada si butter sama ada vitamin E-nya. Jadi gak usah khawatir bikin bibir kering, udah pasti ini bener-bener ngelembapin bibir. Oke, selanjutnya aku akan langsung cobain si lipstick yang harganya 10 ribuan ini ya. Ini parah banget sih, ini murah banget. Ini long lasting matte lipstick. Aku akan hapus dulu nih lip gloss-nya. Aku akan langsung cobain pakai si lipstick-nya dulu ya. Jadi ini long lasting matte lipstick. Dia matte ya, dia tulisannya matte, tapi nggak matte yang bikin bibir kaku, kaku dan kering. Ketika di apply juga dia kayak ada efek-efek melembabkannya. Nih ya. Sekarang warnanya itu ini yang nomor 04 Moretz ya. Ini sengaja aku pilih warna ini. Sebetulnya kalau misalkan dilihat di begini tuh kayaknya warnanya coklat, tapi ternyata di bibir aku nggak begitu yang gelap banget ya. Aku suka banget warnanya. Ini aku udah coba pakai seharian, pakai lipstick dia memang agak transfer, tapi nggak langsung bikin lipsticknya hilang gitu ya. Terus aku coba buat makan juga ya waktu itu, dia tetap masih ada ya, tetap masih kelihatan lah gitu ya lipsticknya. Ini harganya murah banget. Aku suka banget sama ini lipstick karena bener-bener nggak bikin bibir aku kering.
Okay, selanjutnya ini aku nggak hapus aja ya. Aku mau cobain si highlighter stick ini. Ini bener-bener super super apa ya? Super praktis banget gitu ya. Jadi nggak perlu pakai kuas-kuas lagi, udah tinggal langsung aja ditempelin di sini. Dia tuh di sini kelihatannya warnanya ungu, ya. Tapi kalau misalkan kita tempelin gini, dia tuh nggak kelihatan ungu gitu. Putih mengkilap-mengkilap aja gitu. Tuh, ya. Bagus ya. Yang paling ini sebetulnya udah aku pakai sih. Cuman aku tambah-tambahin aja ya. Bisa aku pakai cuma gini-gini aja sih. Enggak terlalu yang karena pakai sedikit aja tuh udah kelihatan kayak tumpah ruah gitu loh. Tuh. Dan harganya juga ini murah juga nih guys. Harganya murah banget cuma 24.000. Nah, biasa aku sama taro di ujung hidung sama di sini sih. Tuh ya. Ini tadinya aku udah pakai, cuman aku tambahin lagi aja. Tuh. Parah ya, bagus banget sumpah. Terus ini bener-bener super praktis banget, enak buat dibawa kemana-mana jadi enggak ribet gitu ya. Tek 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 aja udah pakai deh selesai. Harganya murah lagi. Nah, selanjutnya seputar lotion. Ini adalah hand body susu kambing, tapi aromanya bukan kambing ya, bener-bener aromanya enak banget. Aku suka aromanya lembut tapi nggak wangi gitu, tapi nggak ngeganggu, lembut lah pokoknya. Terus di sini juga ada kandungan vitamin E sama ada tulisannya itu plus whitening. Mungkin dia bisa untuk mencerahkan dan dia tuh non sticky. Ini tuh yang bener-bener aku cari ya, lotion yang non sticky. Karena aku tuh risih banget sama lotion yang agak sticky, apalagi kalau siang tuh jadi nggak nyaman banget gitu ya. Ini nggak sama sekali. Terus dia teksturnya tuh bener-bener nggak terlalu kental ya, gampang buat di blendnya. Jadi nggak terlalu cair juga sih itu. Pas lah teksturnya. Terus ketika di apply di sini di kulit, dia tuh langsung lumer, langsung ngasih kelembapan ekstra. Jadi tuh aku pakai sedikit aja tuh udah kerasa banget lembabnya. Nah guys, kira-kira itu aja review Shopee Haul yang bisa aku kasih ke kalian, rekomendasi barang-barangnya dan promo-promo menariknya. Jangan lupa banget langsung nih kalian belanja dan di check out karena ini lagi murah banget harganya. Untuk linknya aku akan taruh di description box, jadi kalian bisa tinggal langsung aja cek di kolom deskripsi untuk link produknya. Oke, guys, kira-kira itu aja. Thank you so much for watching. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau misalkan kalian suka dengan videonya, klik like-nya. Di subscribe buat yang belum, di komen, kemudian dinyalain notifikasinya supaya kalau misalkan aku upload video baru kalian tahu. Bye bye, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.